Ya, halo semuanya, balik lagi dengan gua Rido di channel Unbewox. Nah, pada kesempatan kali ini gua mau unboxing, ada baru paket datang lagi nih di rumah gua nih. Ada 6 paket sekaligus. Ini ada 1 2 3 4 5 6 dan ini gua hunting online dan gua dapetin harga-harga yang lumayan cukup murah coy. Ayo, kita lihat apakah isi dari paket ini. Oke, ini gua singkirin dulu. Kita mulai dari yang paling kecil. Dari paling kecil itu, oh ini bungkus Rohto. Bungkus Rohto, gue dapet obat mata nih kayaknya nih. Kita singkirkan dulu ya, biar enak dilihat. Oke, ini paketnya sebenarnya udah, nah ini ada nih, dari siapa ya? Paketnya, nah ini dia nih, dari Holotoy Indo. Nah ini gue sempat beli di daerah. Ini gue sempat beli di Tokopedia gitu ya. Jadi gue nyari berdasarkan harga yang termurah dan lokasi yang terdekat, ataupun bisa juga yang free ongkir coy, biar bisa hemat. Oke, langsung aja kita buka. Apa ini isi? Eh, nggak ada. Oh, di sini. Di sini coy. Nah, ini dia. Ini gue lagi suka banget nih Hot Wheels untuk pick up gini ya. Ini ada Surf and Turf ya. Surf and Turf atau Surf Petrol? Ini Surf Petrol ya. Sorry salah kalau gue salah nih. Ini tulisannya Made in Thailand, Mattel, tahun 1982 cuy. Wah, ini jadul banget ini. Di sini juga ada alat peralatan renang gitu ya. Di sini ada scuba, ada tabung oksigen juga. Jadi ini kayaknya tim Noah off-road. Jadi kayak buat penyelamat atau penyelam kali ya, seperti itu. Nah, ini mantep nih, base besi dan bodinya besi. Jadi berat banget. Nah, ini juga salah satu jadi fokusan gua nih di tahun 2021, ngumpulin mobil-mobil pickup kayak gini. Keren coy, yang base-nya besi gini. Idih, keren ya. Jadi ini dia. Oke, lanjut. Kita singkirkan dulu yang sudah terbuka. Lalu yang kedua, nah ini dia. Paketnya juga ngirimnya mentang-mentang paket isinya murah gitu ya. Sampai begini. Aduh. Oke lah, gak apa-apa. Oh iya, ini dari mana nih? Dari RJH Jaya Abadi. Nah tuh, kayaknya toko nyampur-nyampur gitu ya. Ada Hot Wheel, ada pakaian anak, kayaknya sempet juga ada. Gue lihat. Nah, dia juga jualan Hot Wheel yang cukup langka. Ini langka dan jarang ditemui di marketplace gitu. Dan harganya ini lumayan cukup murah sih. Gue sebagai informasi aja di tambahan. Susah juga. Untuk harga per Hot Wheels-nya ini nggak ada yang di atas 50.000 cuy. Nah, ini contohnya ini gue dapet di harga 25.000 nih, loose-nya nih. Tuh. Ya, kita nanti kita masukkan ke dalam si box ini. Ini apa nih isinya nih? Wah. Waduh, ini nge-packing-nya terlalu ini banget. Kurang apa ya? Kurang apik gitu. Ya, mau nggak mau nanti kita lakukan loose ya si mobil ini. Nah, ini dia, ada Surf Petrol. Nah iya, gue lupa tadi sama ini, Surf Petrol ya namanya ya. Idih, keren, mantap. Ini nanti bakalan gue lus nih, nanti tenang aja. Ini ada Mattel, Made in Thailand, sama 1982 juga coy, base besi. Mantap nih, kart belakangnya seperti ini. Idih, keren. Mantap. Oke, kita taruh sebelah sini dulu ya. Nanti kita lus bareng-bareng. Tenang aja. Oke, langsung yang ketiga. Nah, ini ketiga. Ini gue juga lupa nih, karena packaging-nya gitu deh, mengenaskan. Jadi gue buka dulu untuk memastikan. Nah, ini dia. Isinya paling mantep nih kalau gue bilang. Ini ada bukan Surf Petrol ya, tapi melainkan Hot Wheels Race Truck. Ini yang Chevrolet. Nah, ini base-nya besi juga cuy. Di sini ada tulisannya Made in Malaysia. Nah, ini Made in Malaysia Hot Wheels tahun 99 cuy. Oh iya, tuh kelihatan nggak tuh
kecil-kecil gitu deh. Nah, itu ya, tuh, tuh, tuh. Nah, ini gue juga sempat dapat dengan harga yang murah pastinya nih, di bawah 50 ribuan nih, kalau nggak salah. Langsung kita taruh sebelah sini dulu, nanti kita lulus satu-satu. Oke, selanjutnya yang ini. Nah, ini juga berat sih sebenarnya nih. Paketnya berat. Kita coba buka isi paketnya. Oke. Wah, ini gue bukanya brutal aja ya. Oke, sudah terbuka. Oh, sebelah sini bukanya. Oke, oke. Langsung saja kita buka isi paketnya. Ada apa aja nih? Nah, ini gue mesen kayaknya nggak ada paket, apa sih namanya, nggak terlalu safety gitu deh untuk ngebungkusnya. Nggak tahu deh kenapa orang-orang mungkin buru-buru kali ya. Oke, ini gue singkirkan dulu. Nah, oke. Nah, ini dia nih. Wih, mantap. Dapet apa aja nih isinya? Kita lihat dulu. Nah, ini dia. Ada power blower. Nah, ini juga termasuk fokusan juga nih, karena mobil pick up yang ganteng banget itu ada, pokoknya BC besi. Wih, keren banget, tinggal ganti ban off-road karet. Keren. Ini mantap banget nih. Nah, ini juga ada power blower yang warna merah ya, ini. Nah, ini gue mau ngomplitin juga nih, ada warna putih, ada yang warna ijo, kalau nggak salah ya, warna ijo, terus ada warna apa lagi tuh, gue lupa. Mungkin bagi kalian yang tahu, bisa tulis di komen di bawah ya, untuk jenis dan seri-serinya seperti apa. Idih, ini keren banget sih, ini gue naksir nih sama ini nih. Keren, keren, keren. Mantap. Oke, kita terus sebelah sini lagi. Nah, selanjutnya, nah ini paket ke berapa tadi? Berapa guys, gue lupa, keempat ya. Ada satu lagi cuy, wah lupa. Wah, Ferrari yang terlupakan. Ini sebenarnya nyambi gitu, gue mesennya sekaligus karena ini fokusan Ferrari gue juga yang warna hitam. Keren, mantap. Ini deket dengan dapetnya juga lumayan, harganya cukup murah ya. Tuh, kondisinya bagus, bannya masih muternya halus banget. Di sini ada tulisannya Hot Wheels tahun berapa nih? Made in Malaysia. Oh, made in Malaysia nih ya. Mantap. Keren. Oke, lanjut kita buka paket yang keempat. Oke, ini ada satu nih isinya. Kemudian ada lagi ya di sini. Kosong ya, ini cuma koran isinya. Oke, gue singkirkan dulu. Nah, ini dia, ini kemungkinan isinya loose ya, karena nggak dalam kondisi card. Ini ada dua nih. Apa nih isinya? Wih, ini dia. Gue lupa nih jenisnya apa ya, sempet beli. Nah, ini nih ada namanya nih. Oh, ini tahun 76 Dodge Lil Red. Wah, keren banget ini dengan ban karet. Ini kalau nggak salah seri premium ya, yang udah di loose. Pelan-pelan nih, awas, nanti ini patah nih. Bisa. Oke, di warping gitu cuy sama penjualnya. Bagus sih, cuman takutnya catnya nempel guys. Mudah-mudahan sih nggak nempel ya. Nah, ini dia. Wih, keren banget. Mobil pick up gitu, ganteng nih. Jadi ada knalpot gitu di atas ini gitu. Knalp apa exhaust ya, untuk pembuangan mesin yang kita di atas. Ih, keren. Di sini ada tulisannya di bawah yang tadi gue kasih lihat untuk nama jenisnya, ini tahun 78 Dodge Lil Red. Keren. Bahan karet. Ih, detailnya pasti ya kalau untuk seri premium. Ini gue dapat dengan harga 30 atau 40 ribu nih. Murah banget kan? Wah, oke, langsung aja kita jajarin sebelah sini. Lalu yang terakhir di paket yang keempat, wih, ini ada surf petrol juga ya? Surf petrol atau power blower? Gua hampir nggak bisa bedain cuy, bedain jenisnya tuh. Wah, ini yang tergantung sih, fix nih. Kita lihat tuh, seperti apa penampakannya lebih jelas. Ini dia nih,
Idi, mantap. Hot Wheels made in Malaysia tahun 1977. Keren. Ini base-nya besi ya. Mantap, mantap. Tinggal dikasih ban karet yang off-road. Wih, ganteng. Ganteng nih, ganteng. Terus di sini ada detail lampunya, dia nggak ada warna ya, cuma nanti bisa dikasih detail juga keren nih. Atau polosan gini juga keren sebenarnya. Jadi keren. Di sini ada tulisannya Tony and Noah. Wow, Noah sama kayak ini ya. Itu tim Noah tuh. Kayaknya sama nih. Tuh. Sama gak? Sama ya. Oke. Okay. Mantap. Ini maaf ya kalau tadi auto blurnya, auto fokusnya kurang mantep. Nah ini ada detail ban serep gitu di bagian belakang. Keren ya. Berat lagi. Ini gue seneng banget kalau untuk mobil-mobil base besi gitu. Ih, keren, mantap. Oke, langsung aja next. Nah ini paket yang terakhir. Paket yang kelima. Kelima atau keenam nih. Nah ini apa isinya? Paling gede sendiri, teman, nggak isinya nggak berat ya. Kita buka aja langsung. Wih, wah, isinya ada dua nih cuy. Nah, kita lihat dulu apa aja. Kosong ya, kosong ya. Jadi cuma ada pembungkus, ada kertas gitu. Kosong, oke. Okay. Langsung kita sikirkan dulu. Nah, ini dia Hot Wheels yang terakhir. Wow, ini dia paketnya, bukan yang ini ya. Jadi seri yang berbeda gitu. Ini ada Datsun Bluebird Wagon sama yang Hot Wheels seri ID. Ini ada si Ford Escort. Nah, ini juga sempat menang lelang gitu. Cukup murah nih gue dapetinnya. Nanti mau gue lengkapin juga untuk Hot Wheels ID. Mudah-mudahan nanti bisa lengkap. Oke. Oke, nah jadi ini dia nih Hot Wheels. Untuk fokusan gue yang terbaru untuk di tahun 2021, kayaknya gue mau ngoleksi ini nih. Yang base besi, terus si jenisnya itu untuk yang mobil pick up gitu ya, mobil jeep truck gitu. Keren ya. Gagah banget ya. Aduh, keren banget ini. Mungkin nanti gue akan bikin video terpisah ya untuk ngelus si Hot Wheels ini. Biar nanti kalian bisa lihat secara detail, karena gue terusin videonya cukup panjang nanti. Oke, mungkin sampai sini dulu ya video unboxing singkat kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tungguin terus video-video selanjutnya dari Unwaywox. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.